Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, ceramah kita pada malam ini, yang berbahagia kami sekarang Imam Hakim bin Ali Mukhtar, yang asal berasal dari kita dan sekarang menetapi Ustaz adalah mantan Imam Syekh Abdul Fahim dan pegawai kantor perawatan agama adalah istri Profesor Rasulullah. Ustaz merupakan salah seorang Ustaz penolong dalam yakin di bahagia maqasid dengan bahagia maqasid syariah. Jadi ini adalah kaitan utama Ustaz di sini. Jadi sama datang mengucapkan Ustaz. Jadi sebelum saya menyerahkan diri ke Ustaz, ini saya mengucapkan kepada Tuan Bukhari yang di malam ini selanjutnya masjidnya pihak dedikasi masjid sedang berusaha untuk memperbaiki mihrab bahagian depan tadi yang mengalami sedikit kebutuhan. Kemudian kita tahu masih kita dah berusaha lebih suara tadi. Jadi dia masih membuka peluang kepada pihak sebagai minggu yang nak menyumbangkan sumbangan untuk kita sama-sama memperbaiki bahagian mihrab kita. Jadi hari ini saya mohonnya menyerahkan kepada Ustaz kepada Tuhan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu. ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara pengerusi majlis pada malam ni. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Tuan Pengerusi Masjid, maafkan saya, Tuan Pengerusi Masjid Jamek Padang Lalang, Ashabul Fadilah Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Jamek Padang Lalang, seterusnya sahabat-sahabat media yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, bagi siapa yang masih lagi belum berniat i'tikaf di dalam masjid ini, marilah sama-sama kita berniat i'tikaf. Mudah-mudahan kita diberi pahala yang berganda-ganda. Apatah lagi kita sekarang berada dalam bulan yang disebut sebagai bulan Rejab. Bulan Rejab adalah satu bulan yang terkandung di dalamnya itu adalah bulan-bulan haram. Perkara ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 Allah Ta'ala sebut, inna iddata syuhur, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala 12,
ada 12 bulan. Pada Allah Ta'ala, bulan ada 12. Dan kalau kita tengok agama-agama lain pun ada juga yang kata bulan-bulan yang ada pada agama lain tu. Daripada kalender Gregorian kita tengok, yang kita guna sekarang ni disebut sebagai 12 bulan daripada Januari sampai kepada Disember. Kalau kita tengok dalam agama lain, contoh dia agama Buddha, dia ada bulan dia 12 juga. Agama Hindu, dia ada bulan dia 12 juga. Yang agama Islam ini ada 12 bulan. Seperti mana yang kita ketahui, 12 bulan dalam Islam ini yang telah ditetapkan, dia bermula daripada zaman Sayyidina Umar, mula bulan Muharram sampai kepada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah apa semua tu. Dan Allah Ta'ala sebut 12 bulan itu adalah termaktub dalam Quran. 12 bulan ni disebut sebagai bulan-bulan Islam dalam takwim kita. Allah Ta'ala jadikan 12 bulan ni bila Tuhan kata yauma khalaqas samawati wal ard, waktu bulan ni dibuat bila, ketika mana Tuhan buat langit dan bumi dulu ni. Maknanya siapa dulu di kalangan manusia yang buat bulan-bulan ni, siapa dia? Allah Ta'ala yang buat dulu, lepas tu baru diikuti oleh manusia, agama-agama yang lain. Dan Tuhan kata minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai hurum. Hurum ni dia adalah plural ataupun jamak kepada singular ataupun kepada apa nama mufrad dia, iaitulah haram. Haram satu, kalau banyak dia jadi hurum. Jadi ada 4 bulan-bulan haram. Dan bulan haram ni disebutkan dan juga diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi kata salasatun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut. 3 bulan berturut-turut. Yang kata 4 bulan ni nak tengok dia, nak bagi faham, bagi mudah, ada 3 bulan yang berturut-turut. Apa 3 bulan yang berturut-turut itu? Dia bermula daripada Zulqa'dah, ataupun orang Melayu panggil Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulqa'dah ni apa maksud dia? Yang bulan tu adalah bulan yang orang selalu duduk, orang duduk berehat bulan tu. Itu sebut sebagai Zulan Zulqa'dah, asal daripada kataan Qa'adah. Orang Arab dulu mai bulan Zulqa'dah, mereka akan relax, mereka akan rehat. Rehat ni untuk apa? Untuk mereka nak cari kekuatan, nak tambah tenaga, pasal mereka nak berjumpa selepas daripada Zulqa'dah, mereka nak jumpa dengan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni bulan apa? Iaitulah bulan yang mereka nak perah tenaga untuk mengerjakan haji. Pasal nak buat haji ni bukan boleh duk guna tenaga yang tak ada. Haji ni menggunakan tenaga yang banyak. Pasal tu tuan-tuan, sebelum nak pi haji, sebelum nama kita naik ataupun sebelum kita dapat gelang ke nak pi haji tu, beberapa bulan sebelum tu kita dah buat prepare lah. Dah berjalan kaki dah 2 kilo, sehari patah balik main macam tu. Daripada segi makan kita dah mula jaga, daripada mangkit malam pun dah mula dah mangkit malam. Pasal apa? Pasal kita bila main bulan haji, noh kita duk ada di sana, kita nak manfaatkan segala ibadah-ibadah duk ada di sana tu. Ada juga orang duk prepare, duk tengalung orang. Pasal apa? Pasal dia nak jamrah tu. Jadi dia duk prepare pitak botol yang tu, dia kata aku yang tu tak kena prepare pun tak apa, duk tonton-tonton tengalung tau kan. Kan? Unggai orang. Ha. Saya sebut benda ni di Putrajaya, depa tak faham. Depa kata tengalung apa, saya apa ustaz duk sebut tanglung, tanglung Cina depa kata. Kan? Duk tengalung orang, punggai orang, baling orang. Itu semua perkataan yang samalah tu. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, yang pertama Zulqa'dah itu bulan haram. Yang kedua bulan Zulhijjah, itu juga bulan haram. Nabi kata 3 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, yang tiga bulan berturut-turut adalah Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang ni 3 bulan berturut-turut, tuan-tuan kena siap di kepala. Mula daripada Zulqa'dah sampai bulan ketiga, iaitulah Muharram, yang ni bulan haram. Lepas tu pula Nabi kata ada satu lagi bulan
Yang bulan ni baina Jumada wa Syaban, dia duduk di antara tengah-tengah antara Jamadil Akhir dan juga Syaban, iaitulah disebut sebagai bulan bulan Rejab ni. Bulan ni dulu bulan Rejab dia sinonim dengan perkataan Rejab Mudhar. Mudhar ni ada satu kelompok yang sebelum daripada zaman jahiliah, sebelum daripada zaman Islam, zaman jahiliah, golongan Bani Mudhar. Depa ni bila mai bulan Rejab, depa akan memuliakan Rejab. Apa kemuliaan yang depa buat dalam bulan Rejab? Depa tidak akan bergaduh. Apa kemuliaan yang depa buat dalam bulan Rejab? Depa takkan buat benda-benda yang Tuhan tak suka. Depa takkan minum arak, depa tidak akan berzina, depa tidak akan berperang, depa tidak akan menipu. Ni bulan Rejab ni, itu satu bulan untuk depa. Daripada perangai ataupun sifat mereka kepada bulan itulah diraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebut sebagai Rejab Mudhar, diambil sebenar daripada Bani Mudhar. So ada empat bulan daripada Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Tuan-tuan pegang empat bulan ni, kita duduk dalam bulan Rejab. So bulan Rejab ni apa yang kita nak buat? Allah Subhanahu wa taala sebut fala tazlimu fihinna anfusakum. Tuhan kata bila mai bulan-bulan haram ni, jangan kita duk zalim di dalamnya itu, jangan duk buat benda kezaliman. Zalim ni maksud apa tuan-tuan? Pi buat satu benda yang tidak disuruh oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Lawan kepada zalim itu apa dia? Iaitulah adil. Adil ni apa? Meletakkan benda pada tempat dia. Lawan dia adalah zalim. Zalim ni apa? Iaitulah meletakkan satu benda yang pada bukan tempat dia. Maksud dia apa? Tuhan suruh kita semayang, sepatutnya kita semayang. Arahan itu diletakkan pada semayang. Tapi tiba-tiba kita tak semayang, kita pergi buat benda lain dengan arahan Tuhan, maknanya kita zalim. Tuhan suruh kita buat baik, itu letakkan pada tempat yang baik. Kita adil kalau kita buat. Tiba-tiba kita tidak buat benda yang Tuhan suruh, kita pergi buat benda yang lain, maka kita disebut sebagai zalim. Boleh faham tuan-tuan? Bila sebut kata zalim ni, itu huraian dia. Huraian dia, jangan tuan-tuan kata zalim ni apa? Zalim ni kira duk pemerintah lah kot. Zalim ni siapa ketua, dia duk tindih orang bawah, yang tu lah zalim. Bukan yang tu. Bukan yang tu saja. Apabila kita buat satu benda yang tidak disuruh oleh Allah dan benda tu haram, Tuhan larang kita daripada buat benda tu, maka kita adalah orang yang zalim. So jangan buat benda zalim ketika mana dalam bulan Rejab ataupun bulan-bulan haram. Pasal apa? Ulama' tak bagi pasal apa? Pasal ulama' kata apa? Antara dia ulama' tafsir, dia kata kalau siapa yang buat kezaliman dalam bulan haram ini, dosa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pembalasan dia. Kalau dosa dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pembalasan dia, apatah lagi amal ibadah yang kita buat dalam 4 bulan ni, sudah pastilah akan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan ambil yang tu satu. Sebab itulah hasrat jawatan kuasa masjid, dia kata apa? Cagi kalau boleh buat announce sikit. Untuk apa? Untuk nak bagi ni, siapa nak wakaf, siapa nak bagi sedekah, siapa nak bantu ni pembinaan mihrab kita ni, mihrab kita. Sebab apa mihrab? Sebab tempat tu imam, saya tengok tu tutup, saya tak tahu pasal apa, takkan tu imam duduk dalam tu. Saya masuk-masuk cari kat tu imam, takkan tu imam duduk dalam pasti biru tu. Pemalu sungguh tu imam. Kotlah. Saya bila saya tengok plastik biru tu, duk ingat tu imam duk dalam tu, teringat kawan saya di Mesir dulu. Kan? Dia sebelum nak balik tu, dia kata aku bukan risau nak balik kampung ni dah. Aku balik ni satgi depa suruh baca khutbah. Ai, aku kata okeylah. Dia kata aku tak boleh dah. Aku pegang-pegang tu kat khutbah tu satu. Yang kedua bila aku duduk atas mimbar, aku tengok orang pakai duk tengok aku, dia kata aku ketak lutut. Lepas tu hang nak buat macam mana? Dia kata kalau boleh aku nak baca khutbah dalam bilik imam dia dah. Oi. Saya teringat lagi tu. Saya kata mana ada macam tu, baca khutbah dalam bilik imam, hang baca sambil lena, kata. Bukan hang sambil berdiri. Jadi saya duk teringat, ingat kata imam duduk dalam masjid tu, rupanya ada. Jadi tuan-tuan sekalian, masjid kita perlukan bantuan daripada kita. Kita ambil kesempatan malam ni, malam ni kita duduk dalam bulan Rejab. So bulan Rejab pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Rejab ni
dia yang kata tersusunnya nama-nama bulan Rejab ni adalah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sekejap saya cerita sikit sejarah dia. Cuma saya nak abang apa, bila main bulan Rejab ni, ada orang duk tanya macam-macam kepada kita, orang duk tanya. Dia kata, "Ustaz, kami nak puasa Rejab boleh tak boleh?" Saya pun puasa Rejab tak pernah dengar. Tapi duk cari balik tang mana ada puasa Rejab ni, tak ada. Sebab benda tu pun tidak dibuat oleh Nabi SAW. Cuma ada sebuah hadis riwayat daripada Uthman bin Hakim ni tentang bulan Rejab ni. Uthman bin Hakim kata apa? Sa'altu Sa'id ibn Jubair. Dia kata, satu hari aku sudah pergi tanya Sa'id bin Jubair. Ini sahabat besar Nabi. Aku pergi tanya dia, an saumi Rejab, tentang puasa bulan Rejab. Oh, rupanya ada. Sahabat Nabi dulu pun macam tu. Lepas duk ingat dalam bulan Rejab ni ada puasa. Pasal bulan Rejab ni bulan yang dihormati. Bulan-bulan haram, sudah pastilah ada something yang special dalam bulan ni. Yang depa duk ingat apa? Depa duk ingat dalam bulan ni mesti ada puasa. Depa tanya macam tu. Jadi Uthman bin Hakim dia sudah pergi tanya Sa'id tentang puasa bulan Rejab, dan kebetulan kata Uthman bin Hakim, dia kata, "Wa nahnu yauma izin fi Rejab." Memang kebetulan waktu tu kami duduk dalam bulan Rejab. Tuan-tuan nampak tak situasi dia macam mana? Lebih kurang kita, lebih kurang kita apa, bila kita pi duduk satu bulan, contoh dia bila masuk bulan Rejab, kita nanti pi tanya Tok Imam, "Tok Imam, ni bulan Rejab ni, ada tak ada puasa Rejab ni, kita nak buat berapa hari bulan?" Dia suruh pi tanya macam tu. Bila mai bulan Syaban pun macam tu juga. Lagi pi tanya Tok Imam, "Tok Imam nak tanya sikit, bulan Syaban ni dengar kata tak boleh puasa, betul ke?" Pasal apa tak boleh puasa? Pasal ada. Saya duduk dengar ustaz mana ada duduk petik hadis pula. Kata, "Idza intasafa Syaban fala tasumu." Bila dah sampai 15 Syaban ke atas, jangan puasa. Masalah sekarang ni, saya puasa ganti tahun lepas duduk ada lagi. Ni in case orang perempuan lah cerita dia. Pasal bulan Syaban dia puluh nak puasa. Dia takut apa? Takut lagi duduk kena ganda, duduk kena bayang fidyah apa semua. Kan? Masuk bulan Syaban, tanya juga soalan. Bulan Ramadan pun ada juga orang tanya soalan. Bila masuk Ramadan, tuan-tuan pi tanya pula, "Tok Imam nak tanya sikit. Semalam," dia kata, "satu Ramadan, saya sudah tidur semalam ni, lepas tu tak jaga yang kata suq ni lagu mana. Bila tak jaga suq, hari ni saya nak kena puasa tak puasa?" Duk nampak macam tak gaduh puasa pasal suq saya tak jaga, dia kata. Lagipun semalam pun saya pun duk ingat lupa-lupa saya niat tak niat tau. Nampak tuan sekalian? Dia orang kata apa, soalan yang season, soalan yang dia main ada sesi-sesi dia. Habis bulan Syaban, habis bulan Ramadan, dia masuk Syawal pula. Tentu-tentu soalan Syawal, soalan apa? Sekejap pergi tanya Tok Imam, "Tok Imam, kami ni tak habis puasa Ramadan ni, kami nak buat puasa 6 ni boleh tak boleh?" Tentu nampak tak soalan tu? Tiap-tiap tu duk main, duk recycle yang tu ya. Sampai bila-bila tak habis benda tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita ni hanya fokus pada waktu dan di saat kita berada. Sama macam lebih kurang sahabat Nabi, ya, iaitulah Uthman bin Hakim. Dia sudah pergi tanya Sa'id ibn Jubair. Kata apa? Kata tentang puasa ni dalam bulan Rejab. Maka sudah menjadi kebiasaan sahabat Nabi, bila masuk bulan Rejab, sahabat Nabi dia akan petik yang kata hadis Nabi yang menceritakan tentang Rejab. Apa kata Sa'id ibn Jubair? Dia kata, "Sami'tu ibn Abbas." Dia kata, "Bila hang tanya kepada aku tentang puasa Rejab, aku teringat dalam satu majlis ibn Abbas." Ibn Abbas ni siapa dia? Dia ni sepupu Nabi, Abdullah ibn Abbas. Dia sepupu Nabi dan dia orang besar juga dalam bidang ilmu. Dia orang alim dalam bidang ilmu. Sehingga kan ada sebuah hadis yang menyatakan Ibn Abbas ini dia didoakan oleh Nabi SAW, iaitulah dengan doa, "Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Dalam riwayat lain, doa, "Allahumma 'allimhul kitab." Ya Allah, bagilah alim dia dalam bidang agama, bagilah dia faham agama, bagilah alim dalam bidang Quran, dan juga bagi dia alim dalam bidang apa, ilmu-ilmu Al-Quran. Ini doa kepada Abdullah Ibn Abbas. Dan saya pun duk pesan juga kepada orang-orang yang orang duk panggil kita duk pi belah mulut budak-budak kadang-kadang tentu kan. Kan depa nampak kita duk lalu mai ke masjid kerap sangat, dia pun panggil kita, "Haji, saya pergi rumah sat, pi belah mulut
kan. Jadi belah mulut, kita pun ambil kurma sikit, tokak-tokak sikit, lepas tu dua pisau dalam mulut budak ni, lepas tu kita nak buat apa tuan, belah mulut ni kita nak baca doa kan. Ha, ada juga orang yang baca doa tu, dia baca doa macam-macam lah kan, tapi slow lah bunyi tang Allah tu dah kan, tapi tang belakang arhamar rahimin yang tu dah kan. Hak tengah tu tak tahu dia baca apa. Jadi mak pak hak budak ni pun duk amin juga, tapi tak tahu doa apa. Rupanya kawan ni duk minta doa pergi menikah seorang lagi, macam nak dapat, nak bagi dapat anak kan. Macam mana kawan ni nikah lah kawan tu 3-4 kali pasal duk amin oleh orang kan. Jadi antara doa yang boleh kita baca untuk budak ni apa, Allahumma faqihu fiddin. Kalau perempuan, kalau lelaki hu, kalau perempuan ha, ya Allah fahamkan dia, bagi kefahaman kepada dia dalam bidang agama. Wa'allimhu, kalau dia dia perempuan, wa'allimha apa dia, at-ta'wil, bagilah dia alim dalam bidang-bidang Quran. Allahumma alimhu ataupun Allahumma alim hal kitab, ya Allah bagilah dia alim, bagilah dia jadi orang yang tahu dalam dalam Quran, dalam Al-Kitab ni. Bagi Quran boleh baca tuan-tuan, kita bukan nak bagi anak kita jadi tok guru, tapi kurang-kurang Quran ni dia boleh kuasai. Paling-paling leceh, paling-paling koman apa tuan-tuan, yang kata suratil Fatihah dia boleh baca yang tu ya. Kerana apa? Kerana suratil Fatihah di antara satu surah yang menjadi rukun dalam semayang. Tuan-tuan nak kena pegang yang tu. Jangan kita duk baca duk Ar-Rahmani Rahim, duk main atas angin lagi. Kan? Siratal ladzina am'am ta'ala, apa am'am tak bunyi-bunyi macam tu. So benda tu nak kena bagi daripada segi makhraj dia, daripada segi kejelasan dia, bacaan-bacaan itu yang tu. Bukan nak suruh jadi tok guru tajwid dah. Masalah dia apa? Fatihah bagi baca, bagi betul. Okey tuan-tuan sekalian. Baik, Ibnu Abbas dia kata apa? Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir. Ibnu Abbas kata kebiasaan Nabi bila mai bulan Rejab, Nabi ni akan perbanyakkan puasa-puasa sunat. Sehingga kan Nabi banyak puasa ni sampai kami tak pernah tengok Nabi berbuka. Maknanya tak ada masa untuk Nabi tak tak puasa. Kami duk ingat macam tu. Hari ni pi tanya Nabi, ya Rasulullah, jom kita pi makan. Nabi kata ana saim, hari ni aku puasa. Esok pula jumpa Nabi, ya Rasulullah, jom kita pi makan. Nabi kata ana saim, aku puasa. Lusa pula jumpa Nabi, Nabi depa ajak Nabi makan. Nabi kata aku puasa. Eh, depa kata puasa ni sampai tak buka-buka ke? Maknanya kerja puasa tiap-tiap hari ke sampai tak ada langsung selang ni? Depa duk ingat macam tu. Dan Ibnu Abbas dia kata juga, dia kata wa yuftir hatta naqula yasum. Dia kata ada kalanya dalam bulan Rejab, Nabi ni dia berbuka, Nabi ni dia tidak berpuasa, seolah-olah macam tak pernah puasa langsung. Bila mai bulan Rejab, depa sahabat Nabi abak, ya Rasulullah, sagi boleh kita buka puasa sekali ikut, kami hari ni puasa. Nabi kata aku tak puasa. Pulalah. Duk izuk pula. Dia kata mungkin izuk dia puasa. Pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, jom kita pergi buka puasa di masjid ramai-ramai. Nabi kata hampa puasa, aku tak puasa. Eh, lusa pula lagu tu pula. Eh, dia kata Nabi takkan tak puasa langsung kot. Cerita dia lah ni, Nabi puasa tak puasa. Yang tu soalan lah. Apa nak abang tuan-tuan? Duk jadi puasa tak puasa ni nak abang apa? Tidak ada ketetapan ataupun tidak ada satu orang kata apa, satu arahan yang datang daripada Nabi nak kena puasa dalam bulan Rejab. Siapa nak puasa, silakan puasa. Siapa tak mau puasa, tak ada masalah apa. Yang tu aja. Boleh faham tuan sekalian? Yang tu. Tapi Ustaz, kita nak puasa lah pasal dengar tadi Nabi pernah puasa. Tuan-tuan, apa kata Imam An-Nawawi dalam bulan Rejab ni? Imam Nawawi kata apa? Dia kata kalau nak puasa, dia kata ambil puasa 3 hari dalam dalam sebulan tu. Puasa 3 hari ni bila? 15, 16, iaitulah puasa ayyamul bid ataupun puasa hari-hari putih. Kita ada orang Melayu ni, kita kata apa? Bulan penuh waktu tu. Hak mana kaki mengai dia tahu lah bulan penuh. Pasal dia nampak ikan duk menangkap waktu tu. Kan? Ataupun ketam penuh isi. Dia kata, ha, 15 ni ketam penuh isi. Ha, ni, mereka ni tahu. So, ambil 14, 15, 16. Satu. Yang kedua, ambil Isnin Khamis. Boleh faham tuan sekalian? Isnin Khamis kita ambil. Kurang-kurang dalam sebulan, kita dah dapat ubah hari 8 hari dah.
Isnin, Khamis, seminggu, dua hari, sekali dengan empat kali tuan-tuan, kita dapat lapan. Lapan hari dalam bulan Rejab. Alhamdulillah, kita dah buat dah puasa Isnin, Khamis. Cuma, kita jangan meletakkan kata ni kami puasa Rejab. Dah. Rejab tidak ada istilah puasa Rejab. Ramadan ada lah, ini puasa Ramadan. Tapi Rejab tidak ada. Boleh faham tuan sekalian? Eh? Baik, yang tu yang kedua. Kata ustaz, tak boleh ustaz. Saya ni ustaz lah. Itu bagi kat budak-budak boleh lah. Saya ni jenis memang kaki puasa punya orang. Baik, kalau macam tu, ambil sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Apa nama puasa? Nabi Daud punya puasa. Tak ada masalah apa. Ustaz kalau nak puasa tiap-tiap hari boleh lah. Benda tu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Boleh faham tak? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tetapi kalau kita nak jadikan Rejab ini sebagai satu turning point untuk kita nak buat preparation, nak bertemu dengan Ramadan, alhamdulillah, inilah masa dia tuan-tuan sekalian. Masuk bulan Rejab, dah mula dah kita tambah amalan-amalan sunat. Dah mula dah semayang sunat. Dah mula dah bangkit tengah malam. Pasal apa? Pasal kita nak bangkit no. Nak bangkit suak no. Kan sebelum nak bangkit suak, bini duk prepare apa semua, nak pangat lauk apa semua, kita pilih semayang dulu dua rakaat. Kan duk semayang dua rakaat, buka Quran baca apa sikit lebih kurang sambil duk reli kau dapak. On dah ke? Tanya soalan kat bini. On dah ke? Bini kata on hang. Dia kata hang kira bangkit-bangkit ni aku duk cengkang mata. Rupanya bini pun kasar ya kan kita. Kan tapi tak apalah, sabar banyak-banyak tuan sekalian. Ni waktu ni lah nak mula nak sedekah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak mau terkejut ketika mana mai bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan, waktu tu nak kampui semua, ha mampui kita waktu tu. Rejab ni lah, mula nak baca Quran dah boleh dah bulan Rejab ni. Pasal apa? Pasal kita nak kampui dalam bulan Ramadan tuan-tuan. Takut kita tak sempat nak buat. Bila duk kelang kabut, duk ligan Ramadan, duk ligan ni yang nak bagi khatam ni 27 Ramadan, 26 Ramadan, 25 Ramadan. Tuan-tuan, tahun lepas itu menjadi pengajaran kepada kita. Berapa juz kita baca, kita pun tak tahu kita baca apa. Dengan kelam kabut dia, dengan berhenti dia pun tak tahu tentang mana nak berhenti. Dengan baca pun kira nak pulut, nak bagi boleh juga satu hari satu juz. Allahu Akbar. Boleh faham tuan sekalian? So biar ada smooth, biar ada orang kata apa, ada memudahkan kita ketika mana mai bulan Rejab, bulan Syaban, yang tu kita mula duk tingkatkan dah, sampai bulan Ramadan kita tak galut dah. Kan tuan-tuan tengok kepada orang yang tak ada prepare bila masuk bulan Ramadan, satu Ramadan macam-macam dia main, lupalah apa, pi kedai marah kat orang, apa kedai tak buka roti canai pagi ni, orang kata tak buka apa satu Ramadan pagi ni, oh sampai kelang kabut terlupa, macam-macam kita punya duk terlupa pasal tak ada preparation. Jadi tuan-tuan nak buat silakan dalam bulan Rejab ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu lagi, apa yang ada dalam bulan Rejab ni? Bulan Rejab ni juga ada satu kisah yang agung yang terjadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah disebut sebagai Isra wal Mi'raj. Saya tak mau sentuh soal Isra Mi'raj tu. Pasal apa? Kita tak sampai lagi waktu dia, satu. Yang kedua, mungkin ada nanti ustaz lemai tuan-tuan pun dah hatok dah akan cerita bab Isra Mi'raj. Tiap-tiap tuan duk dengar kan, duk cerita macam-macam lah, Nabi naik apa semua, tuan-tuan pun mengapai dah yang kita cerita Isra Mi'raj ni. Cuma saya nak ambil apa tuan-tuan, dalam bulan Rejab ni dia antara permulaan kepada tahun yang disebut sebagai Amul Huzni, iaitulah tahun kesedihan kepada Nabi SAW. Nama dia Amul Huzni, Am tu tahun, Al-Huzni iaitulah sedih kan, yang tu Zai tu Al-Huzni. Jangan tuan-tuan pergi bubuh nama anak Huzni pula. Dia nak buat nama Husni. Husni tu sin. Husni tu bagus. Tiba-tiba pergi buat nama Huzni. Kata anak nama apa? Ha, abang nama Husni. Ha, adik nama Huzni. Abang dia kira renyih, adik kira teriak. Ya. Pasal apa? Pasal sedih. Huzni tu sedih. Hazin. Tuan-tuan sekalian. Nak buat nama Khazin. Tiba-tiba pergi jadi Hazin. Hazin ni maksud apa? Maksud orang yang rajin sedih. Sebab tu muka ni, kira muka ni tak senyum kat orang. Saat-saat nangis, kata hang teriak apa siapa. Kata aku tak tahu teriak apa siapa. Oh, rupanya nama. Kan? Jadi, nama ni penting tuan-tuan sekalian. Dan tahun tu disebut sebagai Amul Huzni, iaitu permulaan tahun kesedihan. Pasal apa yang kata permulaan tahun kesedihan? Kerana pada bulan Rejab, tahun yang ke-15
selepas daripada bi'satun nabi. Bi'sah ni selepas daripada Nabi Muhammad dia menjadi rasul. Apa jadi kepada dia tuan-tuan sekalian? Iaitulah kewafatan pak saudara yang Nabi cukup sayang, iaitulah Abi Talib. Tuan-tuan, tuan-tuan kenal Abi Talib? Abi Talib ni siapa? Dia ni anak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dia ada anak 27 orang. Abdul Muttalib Tok Wan Nabi, dia ada anak 27 orang. Dan 27 orang dia ada bini seramai 6 orang. Tapi yang ni syariat sebelum mai lagi kata orang Islam tak boleh kawin 4, kawin 4 dia. Sagi tuan-tuan dengar dia kata aku nak nikah 6 ajalah. Pasal apa? Tok Wan Nabi 6 orang oh ajalah. Jadi aku nak ikut sunnah Tok Wan Nabi. Yang tu Tok Wan hang cerita dia punya. Kan? Ah tak boleh, tuan. Yang tu hanya sebelum daripada syariat Nabi SAW. Baik, Abdul Muttalib dia ada isteri 6 orang. Dan dia ada 20 orang anak laki-laki dan ada 7 orang anak perempuan. Kan? Suka untuk saya nak sebut juga di sini. Antara anak tuan-tuan sekalian daripada isteri yang pertama Samrah, isteri yang kedua Lubna, yang ketiga Fatimah, yang keempat Hallah, yang kelima Natilah, yang keenam nama dia Mumainah. Itu 6 orang yang kata isteri Abdul Muttalib. Dan Abi Talib ni dia adalah anak, dia adalah ibu kepada isteri yang ketiga yang bernama Fatimah binti Amru. Ni Abi Talib ni dia ibu yang ketiga Fatimah binti Amru, dan juga ibu yang ketiga ni jugalah yang melahirkan ayah Nabi SAW yang bernama Abdullah. Abdullah tu ibu yang ketiga ni dia ada 8 orang anak. Anak yang pertama nama Az-Zubair. Tuan-tuan pernah dengar Abdullah ibnu Zubair? Kan? Itu sahabat Nabi yang juga sepupu Nabi. Az-Zubair pak dia tuan-tuan sekalian. Lepas tu dia anak yang pertama. Anak yang kedua pula Abdul Manaf. Abdul Manaf ni siapa dia? Abdul Manaf ni gelaran kepada Abu Talib. Nama Abu Talib sebenarnya Abdul Manaf. Abu Talib dia ada anak dia, ada anak dia berapa orang lelaki, antara dia Fudail, antara dia apa nama Talib. Jadi sempena anak dia Talib tu, Abu Talib adalah bapa kepada Talib. Lepas tu yang ketiga Abdullah. Abdullah ni sebenarnya pak Nabi SAW. Yang keempat Ummu Hakim, yang ni perempuan. Yang kelima Barrah, ini juga perempuan. Yang keenam Arwa, perempuan. Yang ketujuh Atiqah, perempuan. Yang kelapan Umaymah, yang juga perempuan. Yang ni pak mak nakan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan nak kena tahu juga, oh rupanya nama Atiqah tu adalah salah seorang daripada mak saudara Nabi SAW. Oleh kerana Nabi pak dia Abdullah beradik ataupun saudara kandung bersama dengan Abu Talib. Sebab itulah Abdul Muttalib ketika mana dia sakit lorat, dia panggil semua pak-pak menakan. Dia panggil Hamzah, dia panggil apa nama Abdul Uzza. Abdul Uzza ni siapa dia? Abu Lahab. Dia panggil Abu Lahab, dia panggil apa nama Al-Abbas, dia panggil Mus'ab, dia panggil Hamzah, dia panggil Ghaidak, dia panggil Al-Mughirah, dia panggil ni pop-pop menakan Nabi hab besar-besar ni. Dia panggil-panggil dia kata apa? Dia kata aku dah tak larat nak jaga nak menakan hamba Muhammad dia dah. Waktu tu dia nak sakit, waktu dia sakit lorat tu aku tak larat nak jaga dah. Anak menakan hamba Muhammad ni, hamba tahu kata dia ni anak Abdullah. Abdullah dah meninggal ketika mana dia duduk ada dalam perut. Lepas tu pula selang berapa tahun lepas daripada tu, 4 tahun, 5 tahun, mak dia pula meninggal, Aminah pula meninggal. Dia jadi anak yatim piatu. Akulah duduk bela dia. Lah ni sampai besar aku bela dia. Lah ni aku pun dah tak larat dah. Aku nak bagi siapa dia pula jaga dia. Aku nak bagi Abi Talib, Abdul Manaf jaga dia. Tuan-tuan. Jadi ulama kata apa, ulama tarikh kata apa, antara asbab pasal apa bagi kepada Abi Talib suruh jaga, pasal apa tak bagi kat Hamzah kan kerah tuan sekalian, pasal apa tak bagi dekat Abu Lahab, lagi punggah lah bagi kat Abu Lahab, tak tahu jadi apa, pasal apa tak bagi kepada Al-Mughirah, pasal apa tak bagi kepada Al-Abbas, pasal apa tak bagi kepada Al-Ghaidak ni, pak-pak menakan Nabi ni, pasal apa bagi kepada Abi Talib, pasal Abi Talib dia adalah saudara kandung dengan ayah Nabi SAW. Dia lebih prihatin dan lebih kenai yang kata anak menakan dia tu macam mana. Jadi diberikan kepada Abi Talib. So ketika mana dalam bulan Rejab, ini permulaan dia, bulan Rejab tahun ke-10 selepas Nabi menjadi Rasul, waktu tu
Satu hadis riwayat daripada Abdullah ibn Musayyab, kata dia apa? Lama hadaratul wafahu, ketika mana sampai kepada zaman ataupun waktu Abi Talib jatuh sakit. Abi Talib jatuh sakit, tidur atas katil, dah tak boleh nak buat apa dah. Waktu itulah dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun masuk. Nabi pun masuk. Ini sunnah Nabi, tuan-tuan sekalian. Sunnah Nabi apa? Kita pergi ziarah orang sakit. Sunnah Nabi. Apatah lagi orang duduk lorat, kita pergi ziarah. Kita tak apa nak berani, pasal apa takut mati celah tu, kita pergi ziarah. Kan? Kita pipi dia pula lagu duduk napas duduk tu. Ah, kata aku nak buat lagu mana, aku pun tak apa nak reti. Waktu tu tengah duduk pakai kepiah, dia lipat kepiah, dia katuk bagi kecil bulan pakit. Pasal apa dia orang kata ni apa, pakai kepiah saja tak tahu nak buat apa leh. Memang tak tahu nak buat apa, nak buat apa leh. Aku bukan doktor. Dia pergi tu pula. Kan risau. Kan kita pergi ziarah-ziarah apa semua, kalau boleh minta janganlah hang lorat-lorat juga, tapi janganlah hang lorat waktu aku pergi ziarah hang. Kalau hang lorat pun biar ada doktor, kurang-kurang dia tahu nak buat apa kan hang. Adapun ada tu imam, kurang-kurang dia tahu hang nak pi apa, nak pi sebut la ilaha illallah, kita aku tak reti dah. Ni kita duk dengar ni tuan, duk dengar ni. Yang kata apa? Nabi ketika mana pak menakan dia tu, duk ham dah, duk berada dan lorak dah, nazak dah. Nabi pi kat dia, Nabi kata qul la ilaha illallah. Dia kata wei pak cik, sebutlah la ilaha illallah. Tonton dengar, tak dengar, dengar. Tiba-tiba satgi balik tah, tak tahu. Pum, kata situasi tu kena kat kita. Kena kat kita. Kan orang panggil kita, eh, baru balik masjid, mai tengok sat pak saya ni duk lorak dari pipi. Nak buat apa tu? Eh, tadi teringat ustaz duk sebut apa-apa tu, ustaz kata apa tu? Subhanallah, harbi sebut kat kawan tu pula. Tuan-tuan, kena agak kita, kita tak tahu situasi itu macam mana. Pasal apa? Pasal benda tu bukan kita duk beramal selalu. Macam tuan-tuan lah duk mengaji kitab Muniyatul Musalli. Lepas daripada, lepas apa, lepas semayang mengaji kitab tu, cerita tentang semayang tu, berapa puluh tahun tu. Nak jadi habuan kita, hari tu Tok Imam batal. Haman puih. Tak pun Tok Imam buat salah, kita duk belakang. Eh, muka surat tiga hari tu ada dah ni. Haa, ada piu tu pula. Apa aku nak buat ni? Tok Imam pun dah naik pergi satu rokaan ke apa ke, ataupun Tok Imam duk nampak macam nak naik duk pergi tengah dah, kita kata aku nak kata apa ni, ha mampu eh kan, lima kita kata kat Tok Imam, ha mampu eh dah Tok Imam naik lima, kita kata eh, Tok Imam kata lima, lima dah kata. Tuan-tuan, oh mampu eh. Sebab tu nak duduk belakang ni pun bukan boleh duk ikut dan tu ya, pantang dah Tok Imam, kita pergi duk pergi parking belakang Tok Imam, lagu bagus duk buat muka Tok Imam yang saya, Tok Imam batal. Jangan tuan-tuan sekalian. Benda ni kena ada ilmu, tapi tak kena habuan kita. Betul lah. Tak kena habuan kita. Baik, sama macam kisah ni juga. Dalam hadis ni nak apa-apa, Nabi SAW ketika mana pak menakan Nabi berada dalam keadaan sakaratul maut. Nabi pi dekat dia, Nabi kata apa? Nabi kata ya ammi, wahai pak cik ko, Nabi kata sebutlah la ilaha illallah. Yang ni tuan-tuan sekalian, sebut. Yang ni kalimah yang yang perlu. Yang ni saya pun tak larat nak abak lah. Aku belah-belah ni pun saya dah abak banyak kali dah. Maksud dia apa? Yang ni pesan kepada anak-anak kita. Anak kita. Kalau boleh ada seorang anak kita tu, aku kalau aku sakit lorat gabah, nampak satu macamnya aku napas dah turun naik, turun naik, hidung pun dah mula duk jatuh, telinga pun dah mula duk jatuh dah, hang pun pegang badan aku duk pelan sejuk dah, hang jangan lupa duk main bisik telinga aku la ilaha illallah. Tuan-tuan, tak ramai orang boleh buat macam ni, tak ramai kan. Saya dua tiga kali dah saya duk pergi tempat-tempat yang macam ni ni. Bila jadi keadaan macam tu, anak-anak ni kelangkabut, tak tahu nak buat apa, duk pergi cari Tok Imam, duk pergi cari jawatankuasa masjid. Duk telefon mai ayah lorat dah, ha tak buat apa, hang talqinkan dulu di telinga ayah hang la ilaha illallah. Ha, dia kata tang mana nak cari surat talqin pula. Dia lebih baca lagu tu pula. Tang mana pula nak cari surat, benda tu talqin. Talqin ni apa? La ilaha illallah. Kita azan dulu kah? Ha? Dah jalan tu. Ha, okey okey baik. Siapa saya di Putrajaya dia memang macam tu. Dia selalunya bila masuk dia azan dulu. Ha, jadi memudahkan saya lah bila dah azan tu saya baca 2 3 baris saya pun tu ya. Kan? Ha, yang ni tak buat kita tu kan. Baik tuan-tuan sekalian. So itu. Tapi yang ni saya tak maulah panjangkan cerita ni tuan-tuan sekalian. Jadi yang benda ni tuan-tuan boleh tengok dalam bab al-janais, tentang jenazah ni. Apa yang perlu kita buat? Siapa yang perlu untuk nak talqinkan di telinga? Yang tu semua diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan boleh duk ambil serkap jarang ya. Kan macam mana kita duk ambil ketika mana duk azan tuan-tuan sekalian, azan anak kita baru dilahirkan, ambil ikut dan ni azan, minta maaf sebutlah. Kadang-kadang kita ambil, orang pun tak tahu duk azan tu siapa dia.
pak dia sendiri, pak dia pun tak erti kan, tak biasa duk azan pegang-pegang. Doktor kata, apa, nurse kata, ha, boleh azan kot. Dia kata, surau tahu mana? Ada pun tengah surau pula, jelas-jelas di hospital tu. Awak nak buat apa? Dia kata, nak azan. Dia kata, ayat surau di bawah, boleh tak saya bawa budak ni bawah? Nurse kata, tak pernah orang buat lah. Yang dia bawa, dia kata, tu lah. Dia kata, kalau boleh, saya tak ambil semayang, tak ambil lagi. Dia kata, tak ada masalah, boleh azan semayang. Ya ke? Azan tu macam mana? Hak sebelum nak semayang. Lalu kita tanya nurse tu pula. Dia kata, mebe aku buat diri. Karut, tepak apa ni? Nurse mula marah. Tak semua orang, tak semua orang minta maaf sebutlah kan. Tapi yang tak semua orang tu bukan duk ada di Malaysia dan Pulau Pinang ni. No, Burkina Faso tu. Kes tu berlaku di Burkina Faso. Sini alhamdulillah tak ada masalah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata Nabi dia duk baca benda tu kepada Sayyidina kepada Abi Talib. Bila Abi Talib di saat yang sama ada juga Abu Jahal dan juga Abdullah ibnu Abi Umayyah. Tuan-tuan kenal Abu Jahal kan? Abu Jahal ni nama dia Umar ibnu Hisham. Ni Abu Jahal. Dia ni disebut sebagai Abqari. Otak dia ni cukup bijak. Hebat Abu Jahal ni. Tapi Nabi sebut dia sebagai Abu Jahal, bapa kebodohan. Kan? Bukan bapa pembangunan negara, bapa kebodohan. Pasal apa dia bodoh? Pasal apa tuan-tuan sekalian? Kerana dia tak berani nak bertentang dengan Nabi Muhammad, tetapi dia bunuh orang-orang yang ikut Nabi Muhammad. Dia pergi bunuh Sumayyah. Tuan-tuan dengar, tahu cerita Sumayyah macam mana kena cusuk daripada kemaluan sampai keluar kok mulut ni. Sumayyah dia ni siapa dia? Mak kepada Ammar. Pak Ammar Yasir, depa ikat dia, depa letak di tengah panas, mati dia. Pasal apa? Pasal bersama dengan Islam. Jadi Nabi kata yang hampir bunuh orang-orang yang lemah ni pasal apa? Awak tak main berhadapan dengan aku. Walaupun Abu Jahal ni nama dia Umar ibnu Hisham, dia ni Abqari, dia ni dilantik di dalam kabinet orang-orang jahiliah waktu tu sebagai orang hebat. Dia ni umur muda, umur tak sampai 40, tapi dia boleh duduk berdebat dengan orang yang umur 60, umur 70, macam-macam isu dia boleh berdebat. Orang kata dia ni hebat, tapi Nabi kata tak, dia tak hebat. Pasal apa? Pasal dia ni pergi bunuh orang-orang yang lemah. Itulah kata hang bodoh. Ni gelaran ni diberikan oleh Nabi kepada dia, Abu Jahal. Tuan-tuan sekalian, Abu Jahal. Abu Jahal tu ada waktu tu. Bukan dekat Abu Jahal, ada seorang lagi geng Abu Jahal. Nama dia Abdullah ibnu Abi Umayyah. Ada tentu juga. Depa dua orang ni duduk tu. Bila Nabi habaq kepada Abdul Muttalib, apa depa kata kepada Abu Muttalib? Depa kata, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, hang benci ke agama Abdul Muttalib dulu ni? Hang benci ke agama pak hang? Agama nenek moyang kita tu betul dah? Yang hang duk pergi ikut agama Muhammad ni pasal apa? Agama Muhammad ni baru, belum tentu lagi kemas, belum tentu lagi akan kekal agama dia. Tak tahu macam mana. Agama nenek moyang kita betul dah? Dia duk sebut macam tu kepada Abu Talib. Tuan-tuan, Abi Talib last sekali duk kena provok macam tu, dia tidak menyebut kalimah La ilaha illallah, Allahu Akbar. Apa yang boleh kita ambil kesimpulan daripada hadis ni apa tuan-tuan sekalian? Yang kata hidayah tu milik Allah. Hidayah ni cukup mai, cukup mai. Bukan milik kita. Kita yang duk mai ke masjid ni, anak bini kita belum tentu mai ke masjid. Anak kita mai ke masjid, pak belum tentu mai ke masjid. Ayah kita dulu tok guru, belum tentu kita ni pergi jadi macam ayah kita tok guru. Pasal apa tuan-tuan? Pasal hidayah, pasal iman. Benda ni bukan boleh diwarisi. Benda ni bukan hak kita, benda ni hak Allah. Sebab tu Nabi SAW ketika mana Abu Talib meninggal, Nabi minta kepada Allah. Nabi kata apa? Nabi kata, la astaghfiranna lak ma lam unha anhu. Nabi kata, wahai pakcik aku akan minta ampun kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan kamu selagi mana aku tidak ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan tahu apa kata Allah Ta'ala? Tuhan buat turun satu ayat di dalam surah Al-Qasas ayat 56. Tuhan kata apa? Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tuhan tegur Nabi. Tuhan kata tidak sewajarnya bagi satu orang Nabi dan juga orang-orang yang beriman hampa pi minta keampunan kepada orang-orang yang syirikkan Allah. Tuhan kata, walau
kana uli qurba, walau depa tu pak hamba, walau depa tu mak hamba, walau depa tu adik beradik hamba, tapi akidah depa dengan hamba tidak sama. Sebab tu kita tak boleh minta ampun dekat depa. Ayah kita tak sama akidah dengan kita, mak kita tak sama akidah dengan kita, kawan-kawan kita tak sama akidah dengan kita. Kita tak boleh minta, ya Allah, ampunkan dosa depa. Tak boleh. Pasal apa? Pasal keampunan hanya kepada orang Islam. Boleh faham tuan-tuan? Dia memang lagu ni. Waktu Nabi pukul 9 dia cargai. Mau tamah pukul 12 malam ni kita berhenti. Alang-alang. Mau balik ni. Main jauh daripada Putrajaya ni. Berapa jamnya dok main. Allahu Akbar. Semalam minta maaf. Semalam ada sahabat saya ni. Pak Abang Asrul. Di masjid. Apa? Masjid Surau Al-Iman kan? Surau Al-Iman. Mabuk. Allahu Akbar. Dah berjanji dengan dia, dia bawa naik banner lah. Saya pun takut juga. Duk main usia tadi kot keliling ada, tak ada padang lalang bawa naik banner. Buat kata saya tak main ni, mampus dia pun marah kat saya. Surau tu bawa naik banner lah tuan-tuan sekalian. Ya Allah, saya semalam sangkut di juru. Sebelum nak sampai juru dekat Bukit Tambun, sangkut di Bukit. Pukul 6 duk ada di Bukit Tambun tuan-tuan sekalian. Pelan, 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 pelan sampai juru dekat Bukit 8 lah. Allahu Akbar. Nasib baiklah kita tuang cepat, ada sahabat tu bagi minta dia lah ganti video ceramah kat depa tu. Tak tahulah tuan-tuan, depa apa depa ampun kat saya, saya pun tak tahu. Kan jadi risau juga. So malam ni kita lepas geram. Malam ni saya prepare 2 jam campur dengan saya tak habis malam 2 jam, 4 jam saya ceramah kat tuan-tuan malam ni. Kan? Tuan-tuan tunggulah dengan kamera pula ada 5 tambah lagi 5 jam. Allahu Akbar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala buat turun dalam Al-Quran. Tadi yang saya sebut minta maaf bukan surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas satu lagi. Yang tu adalah surah At-Taubah ayat 113. Lagi tuan-tuan pergi cari surah tu, surah At-Taubah ayat 113. Surah Al-Qasas ayat 56 Tuhan kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ha, tu ayat tu. Tuhan kata apa Muhammad? Kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu suka kerana hidayah tu milik Allah. Sama macam tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pegang tu satu ya. Tugas kita apa? Berdakwah. Tugas kita menyeru orang, mengajak orang mai ke jalan Allah. Soal orang nak mai tak mai itu bukan hak kita. Boleh faham? Itu bukan hak kita. Ni malam ni tuan-tuan ni, tuan-tuan dah masuklah dalam grup masjid, dalam grup kampung, lepas tu jumpa orang lebih habang pula. Malam ni kita ada sikit ceramah kan, ceramah tentang ni lah, bulan-bulan apa, rejak apa semua ni. Lepas tu pula tuan-tuan, Jumaat pun announce pula ni kita ada ceramah lah. Kita dah buat lah, buat macam-macam tuan-tuan sekalian. Tapi kalau orang tak omai, yang tu bukan hak kita. Bukan hak kita, tak orang nak main, tak main. Yang tu, kadang-kadang ni orang tak dengar pun mereka boleh main. Main kok mana mereka ni? Kata kami tak mau, kami tak tahu, kami singgah-singgah tengok ada ceramah kami dengar. Alhamdulillah. Maknanya apa? Yang memberikan hidayah tu bukan kita. Kita hanya menyampaikan saja. Siapa nak hidayah, hampa pergi carilah. Yang tu saja. Sama juga macam Nabi SAW. Nabi ni menyampaikan saja. Soal nak dapat hidayah tak hidayah, itu bukan kerja Nabi. Itu adalah kerja Allah SWT. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Sebab itulah baginda Nabi SAW ketika mana dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj. Jibril dia datang dengan sahibul qaiqa'an. Sahibul akhshabain. Iaitulah ada satu lagi malaikat yang menjaga akhshabain, dua jabal. Satu jabal qaiqa'an, satu jabal Qubais. Malaikat ni sudah pi tengok-tengok Nabi Muhammad nampak pecah muka apa semua lepas balik daripada Taif. Dia sudah tanya Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, pesan kepada aku ataupun perintahkan aku supaya aku angkat gunung, dua gunung yang aku duk pegang, yang aku duk jaga, aku pi letak atas kepala apa-apa Taif tu." Apa kata Nabi SAW? Nabi tak minta. Nabi tak minta jangan hang duk bagi hancur daripada. Nabi tak minta yang tu. Nabi minta apa? Allahumma hdi qaumi. Nabi kata, ya Allah, bagi hidayah dekat mereka. Yang tu yang aku minta. Jangan duk bagi azab dekat mereka. Takat mereka baling aku batu apa semua, berdarah apa semua. Sebab apa? Fa'innahum la ya'lamun. Sebab mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka takkan buat macam ni. Nabi nak apa-apa? Hidayah tu bukan milik aku, tapi hidayah tu milik Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, ini di antara bermulanya episod duka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Nabi sedih sangat Abu Talib tak ada ni? Tuan-tuan, selepas ataupun sebelum daripada Abu Talib meninggal. Abu Talib dia jaga Nabi satu. Yang Nabi sedih sangat ni, satu. Yang kedua, Pak Menakan jaga dia.
Yang kedua, tuan-tuan, Abu Talib lah, dia antara orang yang memberikan ruang untuk Nabi berdakwah. Abu Talib, dia dengan kuasa yang dia ada ni, tuan-tuan sekalian, kalau kita ada kuasa tapi kita tak bagi ruang untuk orang nak buat program, contoh macam tu lah kan. Kadang-kadang ada juga orang di masjid, bukan masjid ni, tak ada masjid lain lah, tuan-tuan sekalian, dia ada kuasa, dia ada power untuk nak bagi. Orang kata ni, kita buat ni Jumaat macam apa, subuh macam Jumaat, dia kata tuan-tuan karut, dia tiru orang buat apa, kata aku dengan kuasa aku, jangan dia buat macam tu. Orang bagi duit kat kita, dia suruh simpan, suruh masjid ni jadi bank, dia kata aku tu, contoh aku tu lah, jangan dia buat program apa. Oh tuan-tuan, jaga lelok. Abu Talib yang tidak Islam pun dia membuka ruang kepada Nabi Muhammad untuk nak menjalankan Islam. Tiba-tiba kita satu orang Islam, kita tak buka ruang untuk kegiatan Islam dan program Islam dilaksanakan. Kita dengan Abu Talib macam mana? Itu tuan-tuan jawab sendirilah. Boleh lah? Jawab sendiri. Baik. Abu Talib, dia orang besar. Satu hari Abu Jahal, pembesar-pembesar Quraisy, sudah datang berjumpa dengan dia. Dia pergi kata kepada dia, dia kata, wahai Abu Talib, kami nak pesan kepada hang, dia kata. Dia kata, hang jaga nak menekan hang lelok. Waktu tu Nabi dah mula duk berdakwah dah. Nabi dakwah apa? Nabi dakwah ajak mai kepada Islam dan tinggalkan semua ni, apa, kepercayaan-kepercayaan karut tu. Pasal itulah tuan-tuan, kita duk dengar kafir, yang kata kafir Quraisy ni, dia ada dua. Satu disebut sebagai kafir. Kafir ni maknanya memang tak Islam langsung. Yang kedua disebut sebagai musyrik. Musyrikin Mekah kan macam tu. Musyrik ni siapa? Depa ni memang tahu Islam. Depa tahu yang kata Allah tu memang Tuhan depa. Tapi depa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik macam mana? Depa ada dewa-dewa yang duk menjadi wasilah kepada Allah. Depa duk sembah dewa ni supaya dewa ni sampaikan apa yang depa nak kepada Allah. Tuhan sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau tanya kepada puak-puak musyrikin Mekah ni, siapa yang buat langit dan bumi? Depa kata Allah yang buat. Allah yang buat, depa kata. Allah tu Tuhan kami. Lepas tu yang hampa duduk ni buat benda syirik ni, pasal apa? Yang ni benda bukan benda syirik, yang ni dewa kami, dia kata. Wasilah kita nak sampai kepada Allah, siapa kita? Ha, depa duk hurai yang macam tu. Macam hari ni, tuan-tuan, kita duk percaya kepada karut-marut, bomoh lah, macam-macam duk percaya. Kata tu duk percaya lah, kita minta turis lah kepada Allah. Dia kata, betul lah ustaz eh. Tapi ketiak, oh bunyi pun ketiak, bunyi pun. Ketiak pun kena ada. Dah bomoh ni pun dia bukan baca apa-apa ustaz. Dia percaya cuma tang mula-mula tu. Ya, tapi leh pun duk dengar juga. Berkat la ilah ilallah. Macam-macam lah. Kan jantin mentera kan ada. Kusuruh jintan manis terkandung pintu Kaabah, kutilik lemah anggota engkau berdengar berkat la ilah ilallah Muhammadur. Dia dengar tentang tu ya la ilah. Hak depan tu dia tak tahu tentang apa. Kadang bahasa Jawa pun dia tak tahu. Hak jenis-jenis macam ni tuan-tuan sekalian. Hak mentera-mentera, hak karut-karut ni. Oh kacau. Lepas tu dia kata ada jumpa, dia kata satu orang tu duk bagi ni tangkai, dia kata kat saya duk pakai sampai kelar alhamdulillah ustaz, dia kata ustaz tahulah kawasan kita ni minoriti tang ni orang bukan Islam banyak, sebab dia pada duk sekat saya, duk kepung saya ni, tangkai ni duk ada ni, kata berapa kali dah duk jadi kat dia kan, bila dia main kat saya pun angkat baju belam, tuan-tuan tahu tangkai apa kan, benang merah duduk kat duit seduit, lepas tu ikat di pinggang. Cucu sudah tanya, Tok Wan, yang ni benang apa? Tok Wan kata ni benang cacing. Benang cacing. Duk mohong tok cucu tu, duk mohong. Bukan benang cacing, anak keronda apa tau benang tu. Dia mesti ada benda tu. Entah dia duk berasa ke mai? Dia duk berasa, ada ni, dia kata ni. Hak ni pun aku dapat daripada Tok Wan hang dulu. Tok Wan hang kepada Tok Wan ni, benda-benda orang lama dia kata kena jaga elok-elok. Tuan-tuan, semayang-semayang. Tapi benda syirik duk buat. Allahu Akbar. Boleh faham tak? Risau kita ni, minta maaf sebutlah. Tapi nak kena sebut jugalah walaupun minta maaf pun. Yang tu satu, macam-macam benda yang kita tak boleh nak buang lagi ni. Allahu Rabbi Tabarakallah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Depa sudah pergi jumpa Abu Talib. Depa kata apa kepada Abu Talib? Depa kata, wahai Abu Talib, lah ni hang pesan kepada anak menakan hang suruh slow sikit pasal berai sangat. Kan? Takat dia nak ceramah, nak ajak orang main semayang, tak apa. Tapi jangan duk kacau kami lah. Yang dia pergi habang kata ni amalan dulu, dia pergi sembah tokong berhala apa semua ni, semua karut. Yang ni sudah mengganggu ketenteraman kami. Ini hak asasi kami. Dia sudah marah kepada apa nama Abu Talib. Lah ni macam ni lah Abu Talib. Kalaulah kata hang sayang sangat kepada dia, hang bagi dia mai kat kami, kami akan tukar orang lain kepada hang sebagai anak-anakan. Hang jagalah dia tu. Muhammad hang mai bagi kat kami.
tuan-tuan, Abu Talib dia sudah panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dan disebut dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, dia kata apa kepada Muhammad? Dia kata, ya bna akhi, dia kata, wahai anak saudara aku, inna qaumaka qad ja'uni, dia kata, sesungguhnya tadi orang kampung dekat domai duk hingang, duk abang kata tentang perangai hang ni Muhammad, yang hang duk pi kacau agama depa, hang duk pi kacau lah apa nama amalan-amalan depa ni pasal apa? Depa nak pi jumpa bomo biar pi lah. Depa nak pi macam-macam biar pi kat depa lah. Yang tu tu duk kacau lah Muhammad, weh, kita buat cara kita sudahlah. Abu Talib sudah habaq kepada Nabi Muhammad. Lepas tu tuan-tuan sekalian, dan Abu Talib kata apa? Depa pesan kat aku juga supaya hang menghentikan dakwah hang. Tak payahlah. Tak payah duk dakwah lah. Tuan-tuan tahu apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ammi, wahai pakcikku. Kan? Wallahi, demi Allah, law wada'u syams fi yamini wal qamar fi yasari an atruka hadzal amr hatta yuzhira Allahu aw ahlika fihi ma taraktuh. Nabi kata. Nabi kata, pakcik, depa abang apa lagi? Depa kata, Muhammad, kalau hang nak harta kami boleh bagi. Kalau anak-anak takhta kami boleh bagi. Anak-anak apa hamba kami boleh bagi. Tuan-tuan tahu apa jawab Nabi Muhammad? Nabi kata, wallahi demi Allah, law wada'u syams fi yamini, kalau depa boleh duk pikait matahari depa bagi tak atas tangan kanan aku, depa pikait bulan depa pi letak atas tangan kiri aku, ma taraktu, aku tidak akan tinggalkan dakwah agama ni, dia kata. Bukan takat harta benda dunia. Hampa buat main matahari depan mata aku pun aku takkan tinggal benda ni. Ambil pergi ke hampa. Oh, yang kata Nabi Muhammad tu. Apa Abu Talib bila dengar-dengar macam tu tuan-tuan, Abu Talib kata apa? Izhab ya bna akhi. Kalau macam tu, silakan. Hang teruskan perjuangan hang, wahai anak menakan aku. Wallahi la uslimuka li syai'in abada, aku tidak akan serahkan engkau kepada mereka dan aku akan jaga engkau sampai selama-lamanya. Tu Abu Talib. Maknanya apa? Dia doa ada benteng, dia menjadi benteng kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah Nabi cukup sedih yang tu. Yang kedua, Nabi sedih sangat pasal apa tuan-tuan? Yang ketiga, yang pertama tadi pasal apa menekan Nabi. Yang kedua, Nabi sedih pasal apa? Pasal Abu Talib di antara pemuka-pemuka yang tolong Nabi, dakwah Nabi ni kuat dengan dia. Dan yang ketiga pasal apa tuan-tuan? Pasal hidayah tu dekat dah sangat. Nabi Muhammad dia menyebarkan hidayah, tapi sayangnya pak menekan dalam rumah sendiri tak dapat hidayah. Yang tu yang mengkelan tu. Mengkelan tuan-tuan sekalian. Kita pun kalau ada kawan-kawan kita hak mana dia ni bukan Islam, tapi dengan Islam ni Allahu Akbar, dia kecil dengan kita tuan-tuan. Daripada kecil ni duk pi mengaji malam-malam, dia pi mengaji juga, tapi cuma dia India yang tidak memeluk Islam. Kita ni orang Melayu, sampai dia boleh baca Alibata boleh tegur kita pula, haji Fatihah okey lagi kah pun dia boleh tegur kita. Pasal apa? Pasal dia duk pi mengaji. Nanti sekalian Tok Guru pun lagu duduk tengok dia ni satu macam punya tengah malam punya gelap ni. Kan, tapi dengan pakai songkok hitam apa semua, suruh dia baca kena tibai lah apa semua. Dia ikut mengaji. Mak pak dia pun suruh pergi mengaji. Mak pak dia kata ni mutu, nama dia mutu. Kalau ada lah minta maaf lah. Mutu kan, mutu pergi ikut ni budak-budak ni mengaji. Dia mengaji sekolah sekali dengan kita, sekolah rendah sekali dengan kita. Lepas tu malam pergi mengaji, dia pun ikut pergi mengaji. Allahu Akbar. Sampai dia tahu benda-benda agama ni, cuma Islam dia tak masuk. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, kita pun dah lama tak berjumpa dengan dia, kerja di luar apa semua. Orang duk abang kata mutu ni sudah jatuh sakit. Oh ya Allah, kawan kecil tu dia kata duk pergi mengaji selalu, dia kata. Dengan mutu ni lah dia kata pergi ambil bubuk suara, pergi buh langkah suruh Tok Imam, pasal marah kat Tok Imam sembahyang lama kan. Kan contoh-contoh lagu tu lah, mutu lah punya cerita dia kata. Duk ingatkan mutu ni dah tukar nama pergi jadi Muhammad tu dah. Rupanya tak tukar pun, tapi sakit. Jadi dia pergi rumah mutu ni, pergi tengok-tengok. Allah, mutu bila nak masuk Islam? Dia kata hidayah tak dapat lagi. Mutu kata aku tu. Kau tak nak kata apa? Hidayah tak dapat lagi. Tuan-tuan, lepas tu tengok-tengok mutu meninggal macam tu ya. Jadi cara dia lah, bapak dia pun simpan dia pun dengan cara bakar lah apa semua. Kita menggelan nak entah sekalian. Allah ni sembang di masjid ni, ya Allah, kata aku tak boleh fikir lah, kata mutu ni duduk cerita mutu lah kan. Mutu dia kata dengan surah Fatihah dia tu sampai ustaz kata dia ni boleh masuk musabaqah tilawah Quran. Cuma apa? Cuma dia ni bukan Islam ya. Kalau dia Islam boleh menang kat dia lah. Oh tu. Lepas tu pula dia ni dengan Tok Imam duk baca, kadang-kadang Tok Imam duk lupa telekat surah sajadah. Dia di rumah tegur. Dia di rumah boleh tegur.
Allahu Akbar, sayangnya dia tak masuk Islam, aku mengkelan sangat-sangatlah. Ada tak rasa macam tu tuan-tuan? Mesti ada. Macam itulah juga Nabi Muhammad. Bila pak nakan dia tak masuk Islam, dia mengkelan sangat-sangat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal pak dia memang tahu lah, pak nakan dia tahu dah Islam ni macam mana, apa semua tahu dah, yang kata Allah ni macam mana, cuma tak masuk Islam. Baik. Dan yang keempat, pasal apa yang Nabi sedih ketika mana pak dia meninggal, tuan-tuan? Pak nakan dia meninggal. Kerana bermula daripada pak saudara dia meninggal itulah, orang-orang pembesar-pembesar kafir Quraisy sudah berani untuk nak lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajid 'inda al-Ka'bah wa hawlahu nasun min Quraisy idza'a 'Uqbah ibn Abi Mu'ayth bi thalajazur. Ni satu hadis selepas daripada Nabi Muhammad pak saudara dia meninggal. Kan tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad dia sudah pergi sujud. Waktu tu tak ada lagi syariat semayang macam mana semayang yang diajarkan dalam Isra' Mi'raj. Tapi Nabi ni dia ambil syariat Nabi-Nabi dulu. Kan? Dia pergi sujud, dia pergi duduk berzikir depan tu. Dia sujud kepada Allah Ta'ala depan Kaabah. Tuan-tuan, tiba-tiba waktu tu Mai Abdullah ibnu Abi Mu'ayt. Ni Abdullah ibnu Abi Mu'ayt. Dia sudah mai kepada Nabi. Dia bawa salajazur. Apa dia salajazur? Satu kampin baja yang dalam tu ada dengan perut unta lah apa semua yang hak busuk. Ada dengan najis unta, dengan darah apa semua ni. Dia bawa-bawa. Fazahara. Dia pipir peletak belakang Nabi SAW. Faqazafahu ala zahri Rasulullah. Dia buka-buka tu, dia pituang. Nabi tengah duduk sujud ni. Dia pituang belakang Nabi. Yang kata najis-najis apa semua ni. Allahu Akbar. Entah. Ni, apa jadi kat Nabi. Itu mula-mula tu. Nabi pun sujud tak panggung-panggung. Tuan-tuan sekalian. Lepas tu pula pembesar Quraisy ni tengok daripada jauh. Tengok sambil duduk apa nama, duduk berpeluh. Tengok-tengok, duduk gelak. Kah baru hantar Muhammad. Hampulun sangat duduk kacau agama kami. Hampulun sangat duduk tegur kami. Lah apa jadi kan? Tuan-tuan. Nabi duduk. Nabi sujud tak panggung-panggung kepala. Sampai Abdullah ibnu Mas'ud dia kata apa? Dia kata kami waktu tu pun kami tak berani nak tegur. Kami tak berani nak mempertahankan Nabi. Pasal apa? Pasal mereka dah buat macam-macam. Mereka dah bunuh keluarga Ammar bin Yazir. Mereka dah bakar Khabib ibn al-Arad. Mereka dah tarik Bilal bin Rabah. Mereka heret di Mekah Bilal bin Rabah. Mereka bakar Uthman ibn Affan. Macam-macam mereka buat, tuan-tuan sekalian. Mereka takut, tak berani. Tak ada siapa berani ke hadapan. Waktu tu Umar tak masuk lagi. Umar tak masuk Islam lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, dia pergi panggil Fatimah. Dia pergi habang kat Fatimah. Fatimah, cepat Fatimah tu. Ayah hang tu dia buat apa tu? Ja'at Fatimah. Fatimah pun mai. Wa akhazathu ala zahri wa da'at ala man sana. Fatimah mai-mai duduk menangis. Sambil dia duduk buang belakang Nabi lah. Hampa buat apa lah kat ayah aku. Ayah aku bukan buat apa pun kat hampa. Awak lah ayah hampa dengki sangat dekat pak aku ni. Macam-macam Fatimah duduk marah tuan-tuan sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengalirkan air mata. Lepas pada tu Nabi panggung-panggung kepala, Nabi angkat tangan. Di hadapan Kaabah Nabi membacakan doa, Allahumma 'alaikal mala'a min Quraisy. Nabi kata, ya Allah, hancurkan orang-orang Quraisy ni. Ada 3-4 orang yang duk tengok Nabi tu. Depa ni lah yang duk suruh Abdullah ibnu Abi Mu'ayth hang buat kerja ni. Depa tengok sambil depa duk gelak. Nabi angkat tangan, Nabi berdoa. Dan Nabi sebut nama mereka seorang-seorang. Nabi kata Abu Jahal ibnu Hisham. Nabi sebut Abu Jahal. Nabi sebut Utbah bin Rabi'ah. Nabi sebut Uqbah ibnu Abi Mu'ayth. Yang baling tadi ni. Yang baling apa nama baja tu. Apa kambik baja tu. Wa Syaibah ibnu Rabi'ah. Wa Umayyah ibnu Khalaf. Wa Ubay bin Khalaf. Dan Nabi kata apa? Abdullah ibnu Mas'ud kata apa? Nama-nama Nabi sebut ni, Abdullah ibnu Mas'ud, dia kata, ketika mana dalam peperangan Badar, aku melihat dalam peperangan Badar, faqad ra'aituhum kutilu yawma Badr. Depa ni terbunuh dalam peperangan Badar. Depa kena bunuh. Dan mati depa mati yang begitu mengerikan. Tuan-tuan, ada yang pedang ni tercucuk di kepala tapi tak mati lagi, duk menangis, pedang lucuk di kepala. Ada yang pedang cucuk di dada tapi tak mati, seksa tu terasa. Sehinggakan apa kata Abdullah ibn Mas'ud, dia kata bila depa mati tu,
orang-orang musyrikin korek celah-celah tu, tolak depa masuk, depa tak ambil balik rumah untuk nak apa, nak mandi, nak apa, tak ada. Depa korek tang tu, depa tanam tang tu juga. Melainkan Ubay bin Khalaf, yang ni yang depa tak jumpa dia. Pasal apa depa tak jumpa? Awsaluhu apa, taqatta'at awsaluhu falam yulqa fil bi'ri. Pasal depa tengok kepala jumpa di sana, kaki jumpa di ujung, badan jumpa di sana. Lah kali depa tinggal macam tu ya, Abdullah bin Ubay bin Khalaf. Abdullah apa nama, bin apa, bin Khalaf, Ubay bin Khalaf depa jumpa. Habis gitu, depa tak simpan dia, biar pergi kat dia. Biar pergi kat dia. Pasal apa tuan-tuan, ini penghinaan yang diberikan kepada orang yang hina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. So yang tu satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, sikit lagi saya nak ambil dalam 2-3 minit lagi. Itu kisah yang pertama, pilunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal pak menakan dia meninggal. Yang kedua, lepas daripada tu, lepas daripada tu selang dalam 5 bulan 6 bulan selepas daripada tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pula dikejutkan pula. 2 bulan lepas kematian Abu Talib, maknanya bulan Rejab, Syaban, Ramadan. Ramadan tahun tu dah sedih dah, pasal Nabi dok berdakwah, orang dok mula kacau lepas, Nabi dah sedih dah. Tahun tu pula tuan-tuan, tiba-tiba dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah, Jibril alaihi salam, atau Jibril mai kepada Nabi Muhammad. Jibril kata apa? Ya Muhammad, hadhihi Khadijah. Atatka bi ina'in fihi ta'am au ina'in fihi syarab. Wahai Muhammad, Khadijah ni, isteri kamu ni, dia ni datang kepada kamu membawa makanan yang penuh. Maknanya kamu dulu tak ada apa, Khadijah ni lah bantu. Dia ni orang kaya apa semua, jadi dia bagi makan kepada kamu. Cuma aku nak pesan kepada kamu wahai Muhammad, faqriha min rabbiha salam. Jibril kata, aku baru berjumpa dengan Allah. Sebelum aku nak mai tadi, Allah Ta'ala tanya aku nak pergi mana, aku kata nak mai jumpa kamu. Tuhan kata apa? Tuhan kata, balighni salam, sampaikan salam aku kepada Khadijah. Tuhan kata, Allahu Akbar. Maksud dia apa? Wahai Muhammad, habaq kepada Khadijah, kata Allah Ta'ala akan salam. Kata, tuan-tuan, Allah akan salam. Kita kalau dengar Allah akan salam, ketahuilah kita ni dah memang tak tahu jadi apa. Kan jumpa-jumpa ustaz, apa abang sihat? Alhamdulillah ustaz. Minta maaf lah ustaz, balik malam tu ni nak abang ustaz. Allah Ta'ala akan salam. Alhamdulillah. Pandai pula sejak bila kita jadi dulu tu. Yang ni hanya untuk Khadijah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala akan salam kepada Khadijah. Bila Nabi dengar macam tu, dan Jibril kata, wa bashirha bi baitin min qasab la saqab fihi wala nasab. Tuan-tuan, bila Nabi dengar macam tu, kata Allah Ta'ala akan salam kepada Khadijah, Nabi terus berasa ketak dada. Nabi berasa muka ni serupa dengan panas, dan air mata Nabi mula turun, mula turun tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Itu sebagai penanda yang riwayat Khadijah itu akan tamat. Maknanya Khadijah akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril kata, wa bashirha, khabarkan berita gembira kepada Khadijah, bi baitin min qasab, dia akan pi ke satu rumah yang rumah itu tidak ada kacau bilau, rumah tu tak ada siapa nak kacau, rumah tu rumah yang tenang, rumah tu rumah yang penuh dengan keindahan. Apa maksud dia tuan-tuan? Dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ni kesedihan Nabi kali kedua. Kan, kalau kena kat kita pak menakan meninggal tak buat lagi ni, mak nak isteri meninggal mampu ya, bergaduh dengan isteri tuan-tuan ni, raya Cina ni, bini abang kata abang nak pi rumah anak di Johor, dia kata nak pi pula ke pi cuti baru ni, tai pusam dia tinggal kita tuan-tuan sekalian, makan Maggi kita, makan Maggi, pinggan pun tuan-tuan tinggal dalam singki tak basuh sampai gelar. Buat kata dia tinggal bila dalam 2-3 minggu, lepas tu dia tak, abang ish, anak ni tak bagi balik abang, nak duduk sebulan. Sebulan tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengok jadi apa kata Haji ni. Kasut pun dia pergi galih butang telinga. Jalan kaki pun, jalan kaki tak pakai kasut. Macam nak habis makan roti canai, jadi aku tu. Tak jadi tak tawah lah. Kata Haji pasal apa? Bini tak ada. Kata. Oh tuan-tuan, jangan buat pasal dengan bini ni, ya Allah. Akbar. Minta maaf sebutlah. Saya pun macam tu lah. Ni duk ceramah apa semua ni. Tak tahulah, kan saya saja kongsi dengan tuan-tuan. Saya ni kalau bergaduh dengan isteri, bila ceramah dia dah rasa tak puas. Dia jadi ada benda tak ni. Sampai saya balik-balik, saya kata minta maaf lah kalau abang ada silap. Dia kata sungguh, abang tak buat pergi berjalan. Dia kata, oh pula dah.
jadi lagu tu. Allah tuan-tuan, doa kita minta maaf sebutlah, saya bukan nak angkat orang perempuan, cakap orang perempuan duduk belakang lagu tu punya duk angkat kat saya. Kata ustaz muruk bagi selesai lagi buat ni. Kan geng-geng pandang lalang dan perongoi tak tahu hala itulah. Ha, bukan macam tu tuan sekalian. Allah isteri ni jaga lek-lok. Jaga lek-lok. Orang lelaki ni maklum-maklum walaupun mulut kasar, tapi lagu ni macam saya abang ni lah. Cuba tinggal tengok buang 3 bulan. Jadi apa kau ni? Jadi kora. Tunggu kan, main masjid pun tiba-tiba pergi duduk tempat tu imam. Kan pergi duduk tempat tu imam, pergi jadi imam. Kita weh, aku imam ni tak apa, kita aku tak tahu buat apa kita ni. Macam apa bini aku tak ada, aku gila, aku serabut, aku nak jadi imam, aku tak kira. Jadi aku tu last kali tu masuk tanjung rambutan pasal kena tinggal yang bini. Tuan-tuan, Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad taklah teruk bapa kita. Hai tuan-tuan kata, tuan-tuan kena pegang yang tu. Kan balik rumah kata Nabi Muhammad dulu sampai gila. Oh, Khadijah tak ada, aku dengar ustaz tu kata. Saya tak kata pun. Tuan-tuan lebih hurai pandai-pandai pula. Ah, karutlah. Tak, bukan macam tu. Nabi Muhammad dia rasa tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Nabi, pasal apa? Kerana Khadijah lah orang yang mula-mula sekali yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala orang duk kata Muhammad gila, tuan-tuan, Nabi Muhammad jadi Nabi pun. Nabi Muhammad jadi Nabi. Dia balik-balik rumah, dia pergi habang kat Khadijah. Dia kata, Khadijah selimut aku. Khadijah kata, awak dia, pasal apa abang? Dia kata, selimut, tadi aku ada jumpa Jibril. Dia kata, aku ada jumpa satu orang Jibril, Namus. Dia ni main kepada aku, dia peluk aku, dia kata aku ni, dia angkat aku jadi Nabi. Tuan-tuan, kita pun kalau balik-balik rumah tiba-tiba habang kat bini kata, aku ni depa angkat aku jadi tok imam. Bini kita tahulah kita ni siapa dia. Kita ni dengan kaki nombor ekor, dengan ayak ketum pun penuh dengan peti air, dengan apa judi kiri kanan apa semua, tiba-tiba nak jadi tok imam. Bini kata-kata betul ke tok imam apa bini kata-kata ni? Kan? Tak sungguh kita tok imam je padang lalang. Awak ingat aku lekeh sangat ke? Hang dengar aku baca Fatihah, qul huwallahu ahad. Suruh baca Fatihah, dia keluar qulallahu ahad. Bini kita kata, ya Allah bang, yang tu qulallahu ahad. Saja aku nak test hang. Apa nak dah? Tuan-tuan, habak kata jadi imam pun dia tak percaya. Tambah habak kata jadi Nabi. Kan? Kalau kita balik lagi habak kata jadi Nabi, kena kata apa? Dia kata, Allah kata ni, dia balik, dia buat sejuk kata ni, selimut aku pasal apa? Dia kata, tadi aku keluar daripada masjid padang lalang, dia kata, Tok Haji mana dengan pakai serban putih, dengan janggut putih, dengan jubah putih, main peluk aku. Dia kata, wahai lebay dun, nakut kalau ada nama dun, wahai lebay dun bin din, hang telah diangkat menjadi, apa nama, Nabi kepada padang lalang. Benda tu, tu nak abang kat perempuan. Orang puan kata, abang minum ayak dulu, dia kata. Bila pergi minum ayak apa semua, dia pun masuk dapur, dia pelari dulu hak mana ada benda-benda tajam apa semua, dia pelari, tak pergi dulu kena 16 jarum betul perut. Lepas kali dia hantar mesej ke anak-anak, hampa main segera lah ni. Pak, hampa aku duduk lorat lah, dia kata. Yang tu dia bubuk. Anak berkat kelang kabut main buat bersiapa. Dia kata, hampir tengok pak hang tu duduk berzikir tu dalam dangau tepi-tepi ni, dia kata tu. Berzikir nak jadi Nabi pula tu, mampu dah aku, dia kata. Dulu dia nak jadi Superman, contoh lagu tu lah. Dia nak jadi Nabi pula, apalah jadi kat pahang ni. Awak pasal apa? Tak tahulah dia pergi dengar ceramah mana. Saya pula kena. Dia kata dengar ceramah ustaz tu balik jadi Nabi. Ha, mampu saya. Allahu Akbar. Tu satu. Kan? Saya nak berhenti lah. Tentang dah gelak orang ni, saya nak lejak lagi. Ya? Kan? Tak apalah, kita berhenti lah kot. No? InsyaAllah kita berhenti. Tentang itulah. Nabi tak ada. Dan yang ketiga. Ketika mana? Kesedihan yang ketiga sebelum nak datang Isra Mikraj ni pasal apa? Waktu yang sama juga Allah Ta'ala suruh pi berdakwah di Taif. Itu cerita Taif. Pi Taif tuan-tuan. Taif ni adalah perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Nuh adik-beradik Khadijah lah. Pak menakan dia duk ada sepupu sepapat, duk ada Nuh bobo bacang lah, bobo pelam lah, bobo apa duk ada Nuh. Pipi sana duk ingatkan nak dapat dakwah tu. Rupanya dak duk kena balin batu sampai pecah-pecah muka. Entah sekalian. Last sekali, Nabi kata, apa Allah Ta'ala suruh Jibril, wahai Jibril, engkau bawalah Nabi Muhammad mengembara. Maknanya pujuklah hati Nabi SAW. Nak abang apa tuan-tuan, bila sedih, keluarlah pergi berjalan. Cerita dia macam tu. Orang perempuan, kalau kita duduk sedih duduk di rumah, habak kat Pak Haji kita ni, dengarlah ustaz kata apa tadi ni, jom kita pergi berjalan, kita pergi berjemuk di PCB, Pantai Cahaya Bulan di Kelantan, dia kata, pergi berjemuk dua orang tentu jadi ikan kering, tapi lah tuan sekalian. Pasal apa? Pasal nak pujuk balik hati dengan Isra' wal Mi'raj ini. Baik, itulah di antara yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan sekalian. Banyak lagi yang boleh kita sampaikan, tapi oleh kerana masa kita terlalu mencemburui kita, antara kesimpulan yang boleh kita buat pada malam ni apa tuan-tuan, yang pertama, manfaat
manfaatkan bulan Rejab yang ada kat kita ni, tambahkan amal ibadah kita, jadikan bulan Rejab sebagai bulan turning point untuk kita nak masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik, selain daripada Isra' wal Mi'raj, bulan Rejab juga sebagai bulan permulaan kesedihan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kematian ataupun kewafatan pak menakan, lepas tu kewafatan isteri yang Nabi cinta, tuan-tuan sekalian. Dan dalam apa nama bersangkutan daripada tu juga, Allah Taala mendatangkan yang disebut sebagai Isra' wal Mi'raj sebagai apa, sebagai kefarduan solat. Di antara topik utama Isra' Mi'raj adalah kefarduan solat. So bulan Rejab ni adalah bulan untuk kita tambah bulan, bulan kita perbaiki ibadah-ibadah kita untuk kita nak menemui bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi tuan-tuan sekalian, sekali lagi saya ulang kepada tuan-tuan seperti mana saya sebut mula-mula tadi ni, masjid kita ni dah berusia lebih 100 tahun tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar, hebat masjid kita ni, lebih 100 tahun. Dan baru-baru ni ada runtuhan simen di mihrab kita. Mihrab ni tempat Tok Imam, mimbar yang ni mimbar, tempat Tok Imam disebut sebagai mihrab. Ada kesian kat Tok Imam nak sujud tuan-tuan sekalian, sujud-sujud lagi dia turun main apa atas kepala Tok Imam, jenuh tuan-tuan nak kena cari Tok Imam pula kan. Jadi sementara jadi benda pelik-pelik lagu tu, sama-samalah kita apa nama memohon daripada tuan-tuan untuk sama-sama menyumbang pembangunan mihrab kita, dan khususnya pembangunan masjid amnya insya-Allah. Yang mana ada dekat mana bagi tuan-tuan sekalian, ada banyak mana bagilah yang tu aja. Tak buat duit balik rumah lah ni, tak gaduh tak buat duit pun tak apalah, dia ada QR ada kan, QR code tu tuan-tuan ni scan je bagi. Tak pun tangkap gambar QR tu, masukkan dalam grup adik-beradik kita ni. Yang tu aja. Malam ni kita buat yang tu dulu. Kan? Wajib buat. Boleh janji dengan saya? Taubat tak orang ni janji. Tangkap gambar masukkan dalam grup. Grup tak kira lah nama macam-macam. Kalau ayah ni apa nama lubang hidung besar, grup Haji Lubang. Contoh lagu tu lah. Kan? Grup Tok Haji Lubang. Contoh lagu tu. Ni anak-anak Tok Haji Lubang semua kerja besar-besar ni kita ni. Ni, tadi mak pi di masjid, ni mak pi bagi lah ni hampa scan ni. Oh, abang ceramah kat depa. Hampa scan, hampa bubuh seorang RM5 sudah. Cerita lagu tu. Kan? Tak apa tuan-tuan, seorang RM5 pun anak Haji Lubang ni ada dekat 30 orang sebab dia menikah 3 orang. Contoh lagu tu. 3 kali dengan 30 orang apa nama RM5 tak apa banyak-banyak masuk. Banyak masuk kan? Betul hantar kat grup-grup kita sekolah rendah kita dulu ni. Kan grup tadika lah, grup apa lah hantar pi ni RM5 sudah hampa bagi. Hampa tak bagi RM2 sudah, hampa tak bagi. Tak bagi RM2 RM1 sudah. Tak bagi apa, hampa pi mampu apa. Abang kata. Contoh aku tu. Bagi tuan-tuan sekalian. Allah Rabbi Tabarakallah. Boleh lah? InsyaAllah. Buat macam tu. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya, bila terbangunnya masjid ni, tempat semayang ni, kita ada jasa kita kat situ. Nabi kata, adalu ala khairi kafa'ilih. Kita tunjuk orang buat baik pun macam kita buat baik. Apatah lagi kalau kita buat benda tu. Nah, mai sama-sama kita manfaatkan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sallama alayhi walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.